Hai semua, ketemu lagi dengan kita di channel Komputer HP. Dalam video kita kali ini, kita akan sharing 3 cara mengetahui nomor IMEI di ponsel Android. Nah, seperti yang kita tahu, kalau nomor IMEI biasanya kita gunakan untuk identifikasi keaslian sebuah ponsel. Karena nomor IMEI adalah nomor perangkat, jadi sangat unik, tiap perangkat hanya memiliki satu nomor IMEI. Misalkan saja, ponsel Android Xiaomi kalian itu dual SIM. Maka meskipun dual SIM, maka tiap kartu SIM-nya tadi terdaftar satu nomor IMEI yang sama. Nah, sebelum kita lanjutkan lebih jauh, boleh dong kalau kalian subscribe dulu channel Komputer HP supaya kalian dapat update terbaru tentang tips, trik, tutorial Android, iPhone, Mac, dan lain sebagainya. Jadi pastikan kalian sudah subscribe supaya kalian nggak ketinggalan tentang update terbaru dari channel ini. Nah, kita lanjutkan ke topik kita. Cara yang pertama yang harus kita gunakan untuk mengetahui nomor IMEI adalah kita menggunakan kode bintang pagar 06 pagar. Kita masuk ke phone atau call, kita ketikkan di sana bintang pagar 06 pagar. Kenapa di sini muncul dua, IMEI 1 dan IMEI 2? Meskipun IMEI 1 dan 2 ini ada nomor IMEI yang sama, karena di sini memakai dua slot SIM card, jadi SIM card 1 dan SIM card 2 namun dengan nomor IMEI yang sama. Jadi cara yang pertama adalah dengan menggunakan kode bintang pagar 06 pagar. Mudah bukan? Itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita dengan menggunakan menu setting. Kalian masuk saja ke bagian setting di ponsel Xiaomi ataupun Android kalian. Kemudian kalian masuk ke about phone, kalian scroll ke bagian bawah. Kalau di ponsel Samsung dan lain sebagainya ada di bagian bawah. Kalau di Xiaomi ada di bagian paling atas untuk MIUI 9. Kalian klik about phone. Kemudian di bagian ini kalian scroll ke bawah, kalian cari yaitu status. Nah, di bagian status sana ada baterai dan lain sebagainya. Kalian klik. Kemudian di sana akan ada baterai status, baterai level, network. Dan scroll ke bagian bawah, kalian cari yaitu IMEI information. Nah, pada bagian IMEI information ini kalian klik, maka di sana akan muncul nomor IMEI untuk slot 1 dan slot 2 untuk SIM card di ponsel Android kalian. Nah, itu ada cara yang kedua, yaitu dengan masuk ke setting, kemudian about phone, kemudian kalian masuk ke bagian status, kemudian kalian masuk ke bagian IMEI information. Itu adalah cara yang kedua. Sedangkan cara yang ketiga adalah kalian dapat mencarinya melalui kotak Facebook di pembelian kalian ketika membeli ponsel Android. Biasanya ada di bagian paling belakang, jadi kalian nggak perlu khawatir bagaimana cara untuk ceknya, karena di bentuk softnya ada di bagian cara pertama dan cara kedua. Sedangkan untuk cara yang ketiga adalah untuk bentuk fisiknya. Jadi seperti itulah caranya untuk mengetahui nomor IMEI di ponsel Android. Karena ini sangat unik sekali nomor IMEI karena nggak bisa dipalsukan. Nah, seperti itulah cara 3 cara untuk mengetahui nomor IMEI di ponsel Android. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa like video ini, subscribe channel Komputer HP, dan share video ini sebanyak-banyaknya di sosial media yang kalian miliki. Dan jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan share video ini sebanyak-banyaknya di sosial media kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.